Kita terusin lagi dari seri God of War. Kemarin kita udah ada di Alfheim. Jadi kita ke depan aja ya. Dia lagi. Musuhnya dia lagi. Itu di belakang ada siapa itu di kanan? Di kiri deng. Kurang banget, cok. Mampus lu ya. Waduh, mau mati nih gua nih. Oke, kita ragi aja. Kuat dung dang dung dang dung dung dang dang. Mana lagi? Mana lagi? Enggak kena. Dang. Oke. Musuhnya kelar semua. Dan ini sebenarnya ada apa? Ada peti chest ya, dan peti chestnya itu gua nggak tahu gimana buat bukanya. Tahu sebenarnya kita disuruh nyari ini kan tuh huruf-huruf, cuma mana ya? Mager aja, cok. Ada 3 huruf. Hey, wait for me. Itu apa tuh? Depan tuh. Bisa enggak? Enggak bisa. Udah di mana nih? Dari belakang kah? Oke, kita turunin sampai mentok. Nice. Tang. Oke, kita tinggal kita ke depan bersama si Atreus. Harus ke depan deh kayaknya deh. Enggak ding? Oh iya. Tuh. Enggak bisa. Harus dua-duanya dikenain. Oh iya ding. Oke, ini dia tanjakan. Udah ada musuh. Oh, diculik Atreusnya. Rage Spartan Raid. Mampus. Kita Spartan Raid. Dah. Apa lagi? Tang. Jatuh semua anjir musuhnya. Tang. Tang. Nah, lihat nih God of War tuh. Kan kalau misalkan kita di pinggiran nggak bakal jatuh kan. Cuma kalau misalkan ini gamenya game Star Wars itu anjir lah. Di pinggir doang bisa jatuh. Emang mirip gitu sih. Cuma ya ini kan kayak gini God of War tuh. Kenny B. Buset. Terus. Set. Emang ini kayaknya pemimpinnya si Dark Elf dah itu. Tarung lagi. Nah itu loh yang kuning-kuning itu kita nggak bisa nangis. Bisa sih cuma bakal kental gitu loh. Ini apa nih hitam nih? Wow, tuh. Hmm.
Dapat ilusi gitu kali ya. Tombolnya kayak tai banget, hancurin HP gua nih. Oke, gak kena lu. Gue bisanya purchase skill buat Kratos ini waktu kelar ini sih, kelar record sih. Biar gue bisa memilih dengan aman, tenang, dan nyaman. Makanya gue setiap kelar record tuh gue simpen dulu, gue coba ini dulu. No way across here. Too bad the witch's bowstring doesn't work anymore. Gue beli skill. Ini jalannya nih. Langsung aja, nggak usah pencet sana pencet sini. Mana nih? Oh ini. Oh emang lagi? Apa sama kali ya? Harus dua ya? Nah kan kalau udah dua jalannya langsung kebuka. Mana nih, kemana? Where should I go? Gua harus kemana? Kanan kiri ketutup. Kita kemana Atreus? Bentar, ini kemana sih? Kita harus kemana sih? Kita harus kemana? Woi, kita harus kemana? Anjir, mental dong. Oh ini. Anjir, gak kelihatan so. Peri terus. Depan ada chest tuh, gue liat-liat tuh. Majulah anjir. Kan mampus. Nah mental kan kalau misalkan ada kuning-kuning gitu, gak tau gue. Oke, nyawa ambil dulu. Item. Ntar dulu deh itemnya deh. Kita fokus buat ngalahin si Dark Age. Turunlah. Anjir nggak mau turun ya, cok. Ini kita encer aja. Oke, udah mati ya. Udah. Masih ada lagi. Lah, ini apa nih? Kita nggak bisa dong pakai ini, pakai tunjukkan aja. Kok nggak ngurang? Kok nggak ngurang sih? Stone Ancient ini. Set. Gimana tuh kita ngalahin dia nih? Tonjok nggak mempan. Dipakai palu nggak bisa. An ancient heart is vulnerable to extra when exposed. Berarti waktu dia kayak tadi tuh ada sinar, kita harus lempar
aks kita nih. Oke, bentar-bentar kita cari momen. Kok nggak bisa? Nggak kena kali ya? Oke, kita coba lagi. Nggak bisa. Rot. Ah, oh iya iya. Oke. Pasti bisa. Kita emang harus benar-benar nunggu dia laser dulu, baru kita lempar kapak kita. Ini akan ngelaser tuh, lempar, ambil, lempar, nggak kena, ambil, ambil nyawa. Anjir, nggak kena-kena cok. Nah, try picking up and throwing chance karena terlalu pemanasan hot. Gimana kan? Anjir lah, susah banget cok ini. Dan kita nggak bisa nangkis loh pakai ini juga nih. Tetap aja darah kita kurang. Oke. Ini gua lagi berusaha. Mana nggak ada nyawa lagi nih, gue cari-cari nih. Oke, sabar lu, kita minggir-minggir dulu biar sampai kena. Tinggal dikit nyawanya, nyawa kita maksudnya. Oke, kita rega aja. Tang 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 tang. Nambah nyawa dikit-dikit. Tang 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 tang. Nah, ada musuhnya juga kan? Ih, elah elah. Sini lu. Minggir lu, minggir lu. Nyawa dulu. Nice. Aduh nggak kena. Kita sambil berlindung aja kali ya di belakang batu gini. Nah kan dia fire kan, kita nggak kena. Nah kita tinggal lempar. Awas, nice. Lu ngapa sih lu ikut-ikut mulu? KR3, nice. Mampus lu ya. Masih ada satu nih. Nih, ikut-ikut mulu nih. Ya. Lagi. Serat. Nice. Mantap. Show me more focus. Ini item-item jatuhin si Ancient banyak juga ternyata. Ambil, ambil, ambil. Siapa nih? Fragment of Heart of Alfheim. Ambil. Kita angkat. The George Tempest. The George. Kita harus ke depan doang nih. Buat memutar runnya. Run apa sih ini? Lift lah, kita bilangnya lift aja deh. Look, the blue door. We made it. Enter the temple, okay. Light. Ring of Temple. The door. There's no seam. What? We have a problem. The light of Alfheim.
Ivan. Hello? I don't get it. I even have a door then. Hello? Come, we will find another way in. Pintunya nggak bisa dibuka. Kita harus cari jalan lain. Tapi Alfheim ini bagus ya. Sindri? Ini Sindri bisa kesini kemana-mana sih? Oke, kita skip aja lah. Kayak ini loh, apa? Merchant di Resident Evil tuh. Ada di situ, ada di mana-mana. Di Alfheim dia ada. Oh, ngelek-lek, agak ngelek-lek. Dan musuh lagi. Tuh komandannya dia manggilin anak-anak buahnya tuh. Nah kan, musuh lagi. Shrot, 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 shrot. Oke, nggak kena. Malah. Mampus lu ya, Pak Perry lu ya. Gua pakai quicktern aja kali ya di game ini ya. Waduh. Waduh. Mampus malu ya. Oke, nice. Kita ambil item-item dulu. Pack silver. Lumayan, cuy. Oke, itu apa tuh? Musuh mata-mata doang tuh. Lah, kok dia ngeledakin diri doang sih? Wah, anjir nih musuh nih, agak-agak nih. Tuh, kita bacok ngeledakin diri. Akhirnya apa sih musuh ini nih? Cuma ngeledakin diri doang loh dia. Belakang sih. Awas, belakang. Hati-hati belakang. Nah, ini dia lagi. Oh, tapi kita bisa lempar sih. Tuh si musuh mata tuh. Bisa kita lempar pakai X. Nah. Lemah musuhnya cuma dia meledakin diri. Wah, anjir, apa nih? Oh ya, dan mungkin gue bakal nyobain beberapa game yang kayaknya itu nantilah gue uploadnya tuh, nggak tahu kapan gue upload, cuma nggak ada suaranya, nggak ada voice-nya. Cara pakai voice ini, main di HP pakai voice lumayan ini, cuy. Ribet, main ribet dikit. Jadi ya maaf banget gak ada suara voice-nya. Tapi kita apa, gua bakal usahain sih. Ini kemana dulu nih, ntar kemana ini, woi Kratos, woi gimana woi? Gak bisa sih. Tuh, malah baru bisa kan, aneh. Dan oh ya, dan mungkin cuma dua inilah buat konten Kratos doang yang ada voice-nya. Kalau yang lain nggak tahu gue bakal pakai voice apa enggak. Look, another light up. What's he doing? Oh no. B, voice. Why are they killing him? They didn't do anything. Do not assume. You are seeing the end of a war, boy. You should be the war, boy. But he didn't even defend himself. Kratos berat banget.
Iya lagi nih musuh banyak banget sih di Alhun, kenapa nggak satu aja gitu kan? Oh iya, dan gue juga mau cobain game One Piece ya, tapi itu nanti gue mainnya di PC, jadi lumayan lah kita sekali-kali main ke PC lagi. Weh, apa sih? Weh, ya terus, lu ya, pada moncokin gua lu. Buset, banyak banget. Nice, Atreus. Iya, yeah, oke, tahu, gua tahu. Gua peril ya, baru tahu ya. What now? The light is near. Look for a way inside. Nice, B. Tang. That did it. Look, more light bridges. Follow me. Nightmares. Oh, namanya nightmares. Tai banget ya, kita lempar-lempar kapak aja lah. Nice. Lempar kapak. Mati dua. New tip air. Oke, berarti kita harus lewat sini. Dia lagi. Pala dua ini si Nightmare sama yang bukan. Kita lempar-lemparin aja kali ya. Lempar kapak. Panggil kapak. Gitu-gini aja. Biar agak kurang-kurang juga nih. Nyebelin sih mereka ini. Awas dulu. Lempar kapak, panggil kapak. Enggak satu doang. Gua peri lu ya. Nggak ada item ya, anjir, nggak ada yang ngedrop item dong. Srot, kemana jalannya? Ke depan. Feeling gua nggak enak nih. Ini jalan doang, nggak ada yang jaga kah? Wah ini. Ini kayak teka-teki deh. Kayaknya gua udah sampai sini aja cuy. Oke, dan bye-bye.